Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo meninjau sejumlah UMKM yang berkolaborasi dalam acara Penguin Seliweran di Senayan Park, Jakarta pada Minggu, 14 Januari 2024. Dalam acara tersebut, ditampilkan booth UMKM antara lain Teh Yipi, Kodesi, Uban Men, Distro Ganjar, serta booth ketahanan pangan dan hilirisasi. Tidak pernah menyerah, ini jagoannya. Pas, siap. Thanks ya. Ya. Sayurnya segar. Sukses ya. Hal itu tidak perlu uang. Modal adalah bakat. Modal adalah keyakinan, modal adalah keberanian, dan tidak pernah menyerah. Sip, thanks. Oke, makasih. Oh iya, hari ini saya lari ditemani Mas Andi. Mas Andi larinya emang kenceng betul. Jadi saya coba ngekor istri saya. Ternyata dia lebih kencang dan diajari sama Mas Sandi bagaimana lari yang benar. Alhamdulillah 7,77 sampai finish tadi. Dan saya senang karena ada partisipasi dari ketahanan pangan dan hilirisasi dari petani-petani muda. Lalu di sana ada TGP, ini dari Gede Pangrango. Dan mereka punya teh dengan harga yang sangat mahal. Saya pernah lihat kebunnya, sangat kreatif. Sampai pada cara menyajikannya, maka nilai tambah dari mereka jualan teh itu keren banget. Sampai kemudian anak-anak kreatif yang mencoba menggali bakat anak-anak yang dimiliki dan kemudian dimunculkan, kemudian diletakkan pada dirinya entrepreneur. Maka menurut saya ini bagian dari cara nanti kita menciptakan lapangan kerja. Terima kasih lah. Persiapan debat. Om sabar, kita komunikasi sama semuanya. Pak, terkait video itu Pak, video waktu Bapak gendong anak kecil yang minta dia nangis aja, nangis aja gak apa-apa. Apa itu? Itu tanggapannya gimana? Waktu gendong anak kecil, terus videonya itu viral di media sosial pas Bapak bilang nangis aja gak apa-apa, waktu itu juga rame-rame mau nangis. Itu tanggapannya gimana? Gue gak tahu saya. Waktu lari penguin seliweran ini apa sih Pak sebenarnya? Hah? Nama dari lari penguin seliweran. Penguin seliweran, penguin dari sini apa? Gak tahu. Itu anak-anak yang kreatif aja. Karena saya waktu itu ditanyain orang terus saya kasih hormat gambar penguin. Tiba-tiba seneng aja. Terus dia buat jersey, buat kelompok penguin, katanya ini ketua penguin gitu. Jadi saya mencoba untuk merasakan apa yang dimaui mereka. Kadang-kadang yang kita harapkan berbeda, yang dia tangkap berbeda, dan ternyata dia bisa mengembangkan. Jadi saya follow mereka. Gitu. Ya. Oke ya. Ya kita tim yang solid. Oke ya. Persiapan debat. Oke. Gula dan kulit hijau. Ini pelakunya. Mantap. Jadi produknya pengolahan. Produknya apa nih? Plastiknya jadi apa? Plastiknya jadi isinya. Ini keren nih. Ternyata ekonomi sirkularnya jalan benar. Plastiknya udah bisa jadi dakron. Dan itu ternyata bisa ngisi ngisi penguin. Makasih ya, makasih. Makasih. Oke, keren-keren. Luar biasa. Undangan loh. Kita lagi habis luar biasa ya. Ya, ternyata dikasih undangan oleh Pak Sandi. Tadi dikasih satu lagi, berarti dua undangannya. Ada dua. Satu buat saya, satu buat istri katanya. Iya, betul. Silakan duduk Pak Ganjar, luar biasa. Terima kasih. Tante mau nanya, jangan nanya dulu. Enggak. Aku mau nanya sama Mas Andi dulu. Enggak. Terima kasih nih, Mbak Nur. Apa rambutmu orange? Silakan. Padahal hari ini kita hijau.
Kenapa? Ini pertanyaan serius nih. Finish ya, bismillah. Ya, seneng sih kalau lihat Mas Ganjar olahraga karena di tengah aktivitas yang luar biasa perlu diimbangi ya dengan istirahat yang cukup. Ada tiga. Di tengah kesibukan ini